Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mengukur jalan ya sob. Ini kali ini Mas Min mau coba lewat di Wanara Rujan Utara. Ini jalan Cempaka ya. Ini salah satu praktek dokter umum, dokter Adi, yang setiap harinya cukup ramai. Kebetulan Mas Min paskes BPJS-nya di sini juga. Kita coba lewat jalan Mansel. Ini tahun lalu dibenerin ya sob, cuman memang ini permukaannya tidak rata ya, tapi overall sudah bagus semua nih. Tuh kanan kiri kita coba lurus, nanti tembusnya kemana ini? Ternyata tembusnya ke rel. Ada jalan lagi nggak apa mentok sampai sini dong? Oh, ada jalan lagi sob. Wah, ini tenunan ya. Nah, Wanarejan Utara ini memang salah satu sentra tenun goyor ya sob. Selain di sini tuh ada di sekitaran Beji juga ada. Ini secara umum sih jalannya udah cukup bagus ya. Cuman kita mau lewat mana lagi nih? Lurus ada tembusan kaki nggak ya? Tembusnya kemana nih? Kita lewat sini dulu. Jadi tahun kemarin Pemkab Pemalang banyak benerin jalan-jalan di seputaran wilayah kota ya sob. Salah satunya Wanarejan Utara ini, keceledot terus. Ini ya seperti kita lihat ya. Ini nanti kita mau belok kiri. Ini kanan udah bagus, lurus bagus, ini juga udah bagus. Kita ke kiri. Ini jalannya banyak tembusan ya sob. Kami mungkin pernah lewat tapi jarang. Jarang lewat sini. Jalannya udah bagus. Wanarejan Utara. Ini mesinnya cukup besar. Jadi banyak tenunan di sini ya sob. Jualan apa itu ya? Oh, sate. Sate kentang sepertinya. Nah, kalau di sini nampaknya agak sedikit rusak. Seperti inilah suasana di perkampungan Wanarejan Selatan. Wah, ya Allah. Wanarejan Utara ya, sob. Jalannya rada kecil. Rada ngepas. Ini kalau buat simpangan kadang agak susah nih kayak gini. Kita ke arah sana. Amit Pak. Oh, ini tembus bengkelnya Om Sisop yang dekat SMA. SMA 2 itu bengkelnya. Banyak anak praktek. Ini di belakangnya kantor Bisnet sob. Jadi kami kalau benerin kelistrikan motor di sini, ini recommended banget ya. Dulu spool kami pernah kebakar dan digulung ulang sama Om Sis ya. Motor baja ini. Tapi udah lama kami, udah lebih dari setahun nggak pernah ke situ lagi karena memang belum ada keluhan lagi ya. Terakhir mungkin 2 tahun yang lalu kayaknya. Jadi sampai di sini berarti sob vlognya ya. Sebenarnya Wanarejan Utara itu tadi gangnya masih banyak, cuman kami kan bingung juga mau melintas di sembah. Tapi overall jalan di Wanarejan Selatan sudah sangat bagus ya. Oke, sampai di sini terima kasih. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.